salah satu tempat di Kabupaten Pasir, terbentuklah dua geng yang selalu berebut kekuasaan. Hingga akhirnya mereka bertemu dan ingin saling serang. Woi, pengecut! Woi, sini kalau berani masuk wilayah gua. Jangan dikejar, itu wilayah mereka. Kita lapor bos saja. Ayo, ayo. Bos, apa sih? Ngaget-ngagetin aja. Ada kubu sebelah, berani masuk ke wilayah kita. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita serang mereka. Mereka sudah memperlakukan kita. Mereka sudah memasuki wilayah kita. Apa? Saya juga tahu. Kita harus kasih pelajaran sama mereka. Pelajaran apa, bos? Matematika. Jangan bercanda, saya lagi serius. Kita harus serang mereka. Sekarang kita siapkan peralatan. Siap, bos. Bos, minta uang, bos. Ya bos, duit gua udah habis. Aku juga. Kalian ini uang terus. Dia aja kemarin pulsanya belum kubayar. Iya bos, kita aja terus ya bos. Kenapa sih kamu lari-lari? Kayak dikejar hutang aja. Halo bos, anu. Anu-anu apa sih? Coba ngomong yang benar. Aku tadi dikejar geng sebelah bos. Mau apa lagi geng sebelah ini? Sampai kapan perseteruan ini akan terus berlanjut? Ini harus diselesaikan. Waduh, mereka nyerang. Om Plim Palayum Gambreng. Nah, kamu kalah, kamu stop. Bos, jadi serang. Mau apa lagi mereka? Sebenarnya tidak ada batas di antara kita, karena kita adalah satu, Indonesia. Ya, saya minta maaf, Bang. Ya, sebenarnya aku juga takut. Mana kalau kita damai aja? Ya, damai.
Sampai kapan kita akan berseteru, memperebutkan hal yang tidak abadi?